Kelangkaan BBM di daerah kerap kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan, seperti yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana sejumlah SPBU diduga melayani pembelian solar kepada oknum pengepul hingga membuat antrian panjang di depan SPBU, jalur utama penghubung kabupaten menjadi macet. Praktik penjualan BBM subsidi jenis solar ke oknum pengepul ini diduga terjadi sudah lama. Caranya pun tergolong rapi sebab menggunakan mobil Panther dengan riben gelap dan mobil truk dengan tangki yang sudah dimodifikasi hingga bisa mengambil solar sekali masuk SPBU bisa ratusan liter. Setelah mengantri dan diisi berulang-ulang, mobil para oknum pengepul ini kemudian memindahkan BBM yang mereka beli di SPBU ke tempat penampungan yang mereka siapkan sebelum BBM subsidi yang mereka dapatkan diangkut menggunakan mobil tertentu ke lokasi industri. Sementara para sopir truk ekspedisi harus mengantri hingga berjam-jam. Bahkan rela bermalam di atas mobil di depan SPBU demi mendapatkan jatah BBM jenis solar. Hal itu diutarakan Ponja, salah satu dari sekian sopir truk yang mengantri di depan SPBU alang-alang. Sudah lama kah solar tidak ada? Sudah lama. Jadi kalau mau ambil solar ke sini mulai antri jam berapa? Di antri kadang jam 10 malam. Pagi-pagi jam 7. Sudah antri memang? Sudah antri memang. Biasa tidak dapat atau gimana? Biasa kebagian? Biasa tidak dapat. Biasa tidak dapat? Iya. Nah, kalau tidak dapat bagaimana? Tidak beroperasi? Tidak beroperasi. Menanggapi dugaan maraknya oknum pengepul yang mengambil BBM jenis solar di SPBU, Romi, staf humas Pertamina Patraniaga, melalui pesan WhatsApp menjelaskan jika Pertamina akan menindak tegas SPBU yang tidak menaati aturan yang telah ditetapkan. Romi juga menyampaikan jika sanksi berupa pembinaan akan diberikan mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penangguhan pengiriman BBM, hingga pemutusan hubungan usaha.